Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan Ordo Proboscidea. Secara tradisional, terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika, Losodonta africana, dan gajah Asia, Elephas maximus. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi hingga 4 meter dan massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg. Gajah juga memiliki tenaga yang besar dan gading yang kuat. Bayangkan apa yang akan terjadi bila seekor gajah ataupun kawanan gajah ini marah. Inilah momen di mana gajah marah tertangkap kamera. Seekor gajah liar terlihat menyerang sebuah bus. Aksi gajah ini terekam kamera yang memperlihatkan seorang supir bus masih terperangkap di dalamnya. Bus tersebut merupakan bus wisata yang untungnya pada saat kejadian kosong dengan penumpang. Diketahui gajah tersebut tersesat mencari jalan dan terjebak di jalan area hutan konservasi. Gajah tersebut mendorong bagian depan bus sampai kaca depan bus tersebut retak. Terlihat kawanan gajah sedang menapaki jalanan aspal di tepi hutan, tidak lama dari itu melintas seorang pengendara motor yang melewati jalan tersebut. Namun suara kendaraan tersebut menarik perhatian gajah yang awalnya sedang berjalan santai, berbalik arah untuk menyerang pengendara tersebut. Gajah pun mengeluarkan suara lantang memanggil kawanannya untuk berkumpul. Dan yang unik, pengendara ini sudah terpojok tetapi terlihat di kamera. Pengendara tersebut mengangkat tangan memberi tanda kode meminta maaf. Dan kawanan gajah ini pun spontan meninggalkan pengendara yang panik tersebut. Terlihat sekumpulan remaja sedang berkumpul di dekat sebuah kandang gajah. Mereka pun terlihat antusias dan mencoba berinteraksi dengan gajah tersebut tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi ke depannya. Hal yang tidak terbayangkan sebelumnya pun akhirnya terjadi ketika seorang gadis akan mengambil foto menggunakan HP-nya. Secara tiba-tiba belalai gajah menampar wajah si gadis sampai HP yang dipegangnya terjatuh dan gadis tersebut oleng. Seekor gajah terlihat di rekaman dashcam akan menyeberangi jalan. Tetapi secara tiba-tiba gajah tersebut menyerang kendaraan yang sedang melintas tersebut. Diduga pemicu dari serangan gajah tersebut, si pengendara mobil membunyikan klakson yang mengakibatkan gajah tersebut marah dan mengamuk. Gajah dan anaknya terlihat terpisah dari kawanannya yang diikuti sekumpulan singa lapar. Sekelompok singa menunggu momen lengah induk gajah untuk menyerang anaknya untuk dijadikan makanan. Tetapi untunglah hal itu diketahui oleh induk gajah dan induk gajah tersebut berusaha melindungi anaknya dari serangan kelompok singa yang lapar. Induk gajah berusaha keras melindungi anaknya, mengamuk mengusir kawanan singa yang lapar tersebut tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Aksi penyelamatan induk gajah berakhir indah, keduanya pun berhasil lolos dari kawanan singa lapar tersebut. Seekor gajah tertangkap kamera sedang mengamuk rumah seorang warga yang tinggal di pinggiran hutan. Gajah tersebut diduga kelaparan dan mencari makan ke pemukiman warga.
rumah warga tersebut mengalami kerusakan dengan tembok rumah berlubang. Warga hanya bisa melihat aksi perusakan tersebut dan seketika panik ketika gajah berbalik arah melihat mereka. Oke guys, itulah momen yang tertangkap kamera aksi dari gajah yang marah dan mengamuk. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan komen videonya.